teman-teman. Sekarang karena HP ini gak bisa main Genshin Impact, kita ganti main Honkai Impact. Honkai Impact. Dan ternyata gak bisa coy. Lihat tuh, error. File to extra resource need by EE2CPP. Gak bisa guys. Oke. Tidak bisa main Honkai Impact di HP. Coba deh. Kayaknya ini kan kebetulan memory. Coba deh kita apa? Kita bikin ke setelan pabrik dahulu teman-teman. Mana setelan? Pilihan pengembang. Salah goblok. Tonton siapa ya? Bagus. Di reset data pabrik. Reset itu semua. Oke teman-teman, jadi ini game udah ke download dan HP ini udah gue reset ulang. Dan aku download game ya. Cek rincian tuh. Itu gak bisa dia. Ternyata ini Honkai Impact tuh dia ada file tambahan dan file tambahan itu totalnya 18.000 mega, berarti itu sekitar 18 GB teman-teman. Ya lo nggak bisa teman-teman. Jadi kalau HP yang RAM-nya bukan RAM. Kalau HP yang memori internalnya 16 GB main Genshin Impact atau Honkai Impact dia tetap nggak bisa. Mungkin error tuh. Coba lagi. Tuh error. Gak bisa tuh. Oke dah, sip. Apa ini gak bisa main Honkai Impact dan Impact? Bye. Ini tuh kondisi HP yang udah di reset ulang tahu, udah di reset pabrik. Semua datanya udah dihapus-hapusin. Gak bisa ternyata bung.